Jadi Ustadz, orang-orang yang baik itu gimana? Bagaimana kalau dia baik, orangnya sopan, orangnya santun, rajin sedekah, tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad? Tapi katanya Allah Maha Adil. Semua orang yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dunia dia tetap diberi balasan. Makanya mereka yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, hidupnya di dunia enak, nyumbang pada anak yatim, langsung dibalas Allah, cash and carry. Langsung buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, kalau dia bersedekah di dunia, langsung dibalas Allah di dunia. Supaya apa? Supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya kalau kita sayang sama teman kita, ajak dia ikut supaya percaya Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Sebut passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kalau kita enggak kenal sama Nabi ya berat. Makanya kenalilah Nabi, baca buku sejarah Nabi, di antara yang mengenalkan kita pada Nabi. Tapi buku ini terlalu tipis Pak Ustadz, saya mau buku yang tebal sejarah Nabi. Pulang dari sini langsung cari bukunya, judulnya Ar-Rahik Al-Makhtum. Ar-Rahik Al-Makhtum, harga 44.000. kalau naik saya enggak tanggung jawab. Yang sampul soft cover, yang lembut, kertasnya kuning, kertas ubi, murah, 44.000. saya punya satu, terjemah bahasa Indonesia, ditulis oleh juara satu lomba menulis syair, menulis sejarah Nabi internasional, ikut peserta 150 orang sedunia, juara satunya dia, namanya Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Oh, India ada Muslim, ya Muslim India hebat-hebat, ulama-ulama besar, tapi anak-anak kita tidak tahu. Kalau sudah disebut India, yang dia tahu Kabi Kaci, Kabi Gam, Koch Koch Kotahe, Amitabh Bachchan, Sanjay Jud, Rani Mukherjee. Hafal juga Pak Ustaz ternyata. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimu ma bainamun sajimim min huwa muqtarimu. Apakah pecinta yang tulus itu menyangka cintanya tersembunyi di antara air mata yang berlinang dan hati yang menyala-nyala? Di mana letak cinta antara air mata berlinang dan hati yang menyala? Kenapa matamu berlinang? Seorang bapak bangun tengah malam solat tahajud, tiba-tiba air matanya berlinang, hatinya menyala, suaranya gemetar, ya Allah. Istrinya nanya, kenapa mas? Ingat mantan. Berlinanglah air mata karena mengenang Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari terakhir kemarin, hari Ahad subuh terakhir pengajian di Bandung, ada yang minta judulnya hadis-hadis menjelang kematian Rasulullah. Subuh, kajian subuh, saya diminta. Sudah diupload ke YouTube, buat situ somat hadis-hadis wafat Rasulullah. Datang kawan saya dari Makassar, WA, Mat, aku sudah dengar tausiah engkau tentang kematian Rasulullah. Dari awal sampai akhir aku nangis terus. Enggak tahan aku mendengar berita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Padahal orangnya tegar, badannya tegap, berotot, orangnya galak, tapi kalau sudah cerita tentang Nabi Muhammad, layu, lesu, sedih. Kenapa? Mengenang orang yang terkasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, kok sehari ini enggak nangis? Sudah habis air mata saya tumpah di Bandung. Saya sudah pesan sama jamaah, jangan kasih lagi saya judul-judul yang sedih, saya tak tahan. Bawaan saya mau menangis saja. Oh, tapi tidak semua air mata itu menangis karena cinta. Ada juga mata air mata keluar karena kekenyangan. Buaya tidak punya pori-pori, jadi ada bintik-bintik di kulitnya. Makanya buaya itu kalau sudah makan orang, makan sapi, makan kambing kekenyangan,
Bagaimana caranya mengeluarkan air? Dikeluarkan melalui air, makanya disebut air mata buaya. Di tempat kita ada juga itu, pas lagi makan bakso mie ayam, wah sampai nangis, ambil tisu. Itu namanya air mata buaya. Nah, kekenyangan. Tapi jangan menyepelekan buaya. Jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah makhluk yang paling setia, tidak bisa berpindah ke lain hati. Buaya, makanya orang Betawi kalau menikah pasti ada roti buaya. Roti buaya. Bu. Ya, kenapa pakai roti buaya? Buaya paling setia, Pak Ustaz. Karena dia tidak akan mau berpindah. Kalau sudah sampai mati dia tak mau. Selama dia di air. Kalau sudah naik ke darat namanya itu sudah di luar tanggung jawab kita itu sudah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwaa.